Halo Sobat Sumber Bagus, kali ini kami akan menjelaskan cara untuk menonaktifkan kertas di layar kunci di HP Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung tutup menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usahakan panel notifikasi. Selanjutnya pilih ikon pengaturan di layar di kanan atas. Di pojok kanan atas ini, lalu selanjutnya kita scroll ke bawah atau blur ke bawah layar pengaturan, pilih kata sandi dan biometrik. Selanjutnya pilih kata sandi layar kunci. Setelah itu masukkan kata sandi yang biasanya kita gunakan, misalnya ini. Lalu pilih matikan kata sandi, nonaktifkan kata sandi layar kunci, sidik-sidik tersimpan akan dihapus. Jika Anda yakin untuk menonaktifkan kata sandi, pilih nonaktifkan ini. Tapi jika Anda ingin membatalkan, pilih batalkan. Oke, kita pilih nonaktifkan. Lalu masukkan kata sandi, kita masukkan kata sandi yang biasa kita gunakan. Sekarang kata sandinya sudah terhapus. Begitu kita menghidupkan atau mematikan layar atau menghidupkannya lagi, maka akan langsung usap ke atas untuk membuka kunci. Kita bisa langsung mengusapnya tanpa harus menggunakan kata sandi atau sidik jari. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.